Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat mengumumkan 11 parpol yang akan mengikuti tahapan verifikasi faktual. Dua partai berhasil melaju ke tahapan verifikasi faktual kloter pertama dari 11 parpol yang akan mengikuti tahapan verifikasi. Memasuki tahapan verifikasi faktual, beberapa parpol yang ikut ambil bagian di pemilu 2019, dua partai baru memberi kejutan. Kedua partai tersebut adalah Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia. Beberapa syarat yang harus dilengkapi parpol yang akan mengikuti tahapan verifikasi faktual berupa dokumen administrasi yang meliputi kepengurusan, keterwakilan perempuan, kantor, rekening, dan keanggotaan. Komisioner KPU Sumbawa Barat Pahroni mengatakan, di Sumbawa Barat ada 18 parpol yang melakukan pendaftaran. 12 parpol sudah dinyatakan lulus administrasi. Ia menambahkan di Sumbawa Barat sudah ada 11 parpol yang lolos verifikasi. Dari 11 parpol tersebut ada 2 parpol baru yang akan diverifikasi yakni Partai Perindo dan PSI serta partai lain yang akan menyusul. Di KSB ini ada 18 parpol yang kita terima dalam proses penyerahan berkas ya, dalam masa pendaftaran. Nah, dari 18 parpol ini terbagi dalam di tahap awal ini berdasarkan yang diumumkan oleh KPU Pusat, dari 12 parpol yang ditetapkan lulus administrasi itu, ada 11 parpol yang ada di ikut daftar di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, dari 11 parpol tersebut, ada 2 partai baru yang akan kita lakukan verifikasi faktual, yaitu Perindo dan Partai Serikat Indonesia PSI. 11 partai yang akan mengikuti verifikasi faktual yaitu Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, PDIP, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV.